seperti golongan jin maupun dari golongan manusia, itu akan tunduk, itu akan hormat. Derajatnya orang tersebut akan diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semuanya. Penyebab utama makhluk gaib dari golongan malaikat maupun dari golongan jin yang tidak fasik tertarik atau suka terhadap manusia, di antaranya adalah puasa. Itu daya tarik yang membuat para makhluk gaib dari golongan malaikat maupun golongan jin itu suka terhadap manusia. Puasa itu daya tariknya. Tetapi tidak semua jenis puasa itu sangat disukai. Dan di sini kami ingin membagikan apa saja puasa-puasa yang paling disukai para makhluk gaib dari golongan malaikat dan jin ini kepada manusia. Sehingga seseorang yang melakukan ritual puasa tersebut akan punya kepekaan batin atau kepekaan ruhaniah, kepekaan gaib yang tinggi. Yang pertama adalah puasa Daud atau puasa Nabi Daud. Ini salah satu ritual puasa yang paling disukai para makhluk gaib dari golongan malaikat dan jin. Apa fungsi dari puasa Daud ini? Secara umum, fungsi puasa itu adalah menyucikan jiwa raga, suci secara lahir dan suci secara batin. Akan tetapi puasa Daud ini lebih spesifiknya berfungsi untuk perkembangan spiritual seseorang, yaitu pembebasan saraf lahiriah menjadi kepekaan saraf batiniah atau ruhaniah, yang mana ketika seseorang itu saraf batiniahnya sudah sinkron, bahkan didominasi oleh saraf batiniah, akan menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang gaib, yaitu pembebasan saraf dohir menjadi saraf batin. Itu fungsi utamanya, untuk menjadikan seseorang tersebut peka gaib. Sehingga biasanya orang yang mengamalkan puasa Nabi Daud ini biasanya mampu melihat hal-hal gaib, mampu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib, bahkan mampu masuk ke alam gaib. Itu biasanya keutamaan yang didapatkan para pelaku tirakat puasa Nabi Daud ini. Tetapi ada juga yang sudah puasa Daud tetapi kok tidak peka kegoibannya. Biasanya itu justru malah niatnya bukan karena mencari ridho Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah tidak peka
kegoibannya. Itu yang pertama, puasa yang sangat disukai oleh makhluk goib dari golongan malaikat dan para jin. Dan selanjutnya, puasa yang kedua adalah puasa hari Senin dan hari Kamis, atau orang Jawa menyebutnya puasa Senin Kemis. Itu juga sangat disukai oleh makhluk gaib dari golongan para malaikat dan para jin. Mengapa kok puasa Senin Kemis? Keutamaannya dulu dari hari Senin adalah Senin itu hari dilahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hari Senin itu adalah hari diturunkannya kitab suci Al-Qur'an, yaitu kitab sebagai petunjuk umat manusia. Dan yang lainnya juga, keutamaan hari Senin ini adalah hari diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad juga sebagai rasul, sebagai pembimbing umat manusia di muka bumi. Jadi itu keutamaannya hari Senin. Jadi pada hari Senin itu kok Kanjeng Nabi juga berpuasa, itu karena hari kelahirannya juga. Sebagai wujud rasa syukur atau hormat kepada hari kelahiran. Lalu kenapa kok juga hari Kamis? Hari Kamis itu adalah hari pengampunan. Jadi bisa dikatakan puasa Senin dan hari Kamis ini sebagai bentuk penetralisiran kita selama 7 hari. Penetralisiran dari hal-hal negatif secara zahir pun secara batin. Lalu kenapa kok kita bisa disukai, dihormati oleh makhluk gaib ketika berpuasa di hari Senin dan Kamis tersebut? Siapapun yang bisa atau yang mau meniru, mengikuti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, maka para makhluk langit, yaitu golongan malaikat maupun yang di darat seperti golongan jin maupun dari golongan manusia, itu akan tunduk, itu akan hormat. Derajatnya orang tersebut akan diangkat. Itu keutamaannya atau hikmah yang didapatkan. Maka bisa dikategorikan juga bahwa puasa Senin Kamis ini salah satu puasa yang sangat disukai makhluk gaib dari golongan para malaikat dan golongan jin. Itu puasa yang kedua. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, puasa yang sangat disukai para makhluk gaib dari golongan malaikat dan para jin, bagi orang yang melakukannya adalah puasa hari kelahiran atau hari weton. Mengapa puasa weton ini kok menjadikan para makhluk gaib dari golongan malaikat dan para jin ini suka terhadap pelakunya? Puasa weton itu adalah sebagai wujud kita mensyukuri hari itu kita telah dilahirkan di muka bumi. Hari kita diberi kenikmatan, diberi rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bisa diartikan sebagai wujud syukur kita. Dan juga sebagai bentuk penyucian-penyucian diri, pembersihan diri kita dari bentuk-bentuk
atau dari hal-hal yang negatif secara lahir maupun batin. Dan siapapun yang suka membersihkan diri dari hal-hal yang negatif atau keburukan-keburukan, siapapun yang suka bersyukur, orang-orang, makhluk-makhluk gaib dari golongan malaikat dan jin akan hormat kepada kita. Secara alamiahnya nanti, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengaturnya. Tetapi itu tadi yang jelas, puasa weton juga salah satu ritual puasa yang sangat disukai oleh para makhluk gaib dari golongan malaikat dan golongan jin. Maka dengan ritual ketiga puasa tadi, pelakunya akan mengalami peningkatan, mengalami kepekaan-kepekaan gaib. Itu jika kita meniatkan karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berniat untuk yang lain. Niat membersihkan diri, niat mendekatkan diri kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti hikmahnya kita akan peka, akan dihormati terhadap hal-hal gaib atau juga makhluk-makhluk gaib dari golongan malaikat dan golongan jin. Demikian, puasa-puasa yang sangat disukai oleh makhluk gaib dari golongan malaikat dan jin. Semoga apa yang telah kami sampaikan, yang telah kami bagikan tadi, bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.